sering disebut rumah seledri. Di dalamnya memiliki sayur dan produk atau sayur utamanya adalah tanaman seledri, di mana setiap hari anak-anak santri beraktivitas untuk membersihkan dan memanen sayur-sayur tersebut. Kemudian kami punya usaha lain lagi, yaitu sebuah laboratorium MA11. Laboratorium MA11 ini adalah memproduk pupuk-pupuk pertanian. Ada pupuk organik terutamanya. Pupuk itu kami manfaatkan untuk tanaman yang ada dalam pondok. Kemudian kami menjual ke para petani-petani di sekitar dan pada umumnya yang ada di Maluku Utara. Kami memiliki usaha baru, itu saya nama bakso santri, sebuah desain bakso dan ditambah nasi goreng desain santri, kemudian rasanya agak gurih, kemudian dijual ke masyarakat dan yang ada di kota Ternate. Sebuah pondok yang mandiri dan tangguh dalam sisi ekonominya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.